Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan iman dan takwa saya menjadi kuat. Tanpa iman dan takwa saya menjadi lemah. Pemirsa yang saya hormati, untuk kajian kali ini akan kita sampaikan yang ada kaitannya dengan stunting yang memang sekarang sedang gencar-gencarnya oleh PDA Kabupaten Magelang dan kerjasama dengan FIKES disosialisasikan ke masyarakat. Saya akan ambil judul Edukasi Stunting dalam Perspektif Agama. Setiap orang tua mempunyai kewajiban untuk membentuk kader atau putra-putranya biar menjadi putra yang sehat di masa yang akan datang. Sebuah hadis mengatakan, hakul walidi ala waladihi, kewajiban kedua orang tua kepada anak-anaknya adalah diantaranya yaitu ayarzukoh, ya, mencarikan rezeki. Ala ayarzukoh, tidak mencari rezeki ila toiban, kecuali yang bagus. Ya, kita mulai berikutnya. Di hadis lain dikatakan, al-mu'minu qawi khairun wa habun indallah minal mu'minu dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih disukai dan dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, perlu saya sampaikan yang namanya stunting itu adalah keterlambatan dalam berpikir dan juga perkembangan fisik. Maka harus orang tua mempersiapkan sebaik mungkin. Yang pertama adalah yaitu menyediakan rezeki yang halal. Perlu saya sampaikan, baik belum mesti halal. Misalnya lahmul khinzir, daging babi, walaupun dipotong secara syar'i dengan baik secara Islam, tapi tetap haram. Sekarang yang halal, ya, tetapi tidak baik, ada juga. Misalnya ini batang, ya, atau ikan mati, ikan air mati itu halalnya sudah halal, tapi kalau sudah 3 hari kemudian kok dikonsumsi, nanti kan membahayakan, bisa-bisa ada bibit penyakit, ya. Kemudian yang lain misalnya yaitu kita misalnya memelihara lele itu, ya, kita pelihara kemudian di atasnya dibuatkan yaitu WC umum untuk masyarakat sekitar, kemudian lele itu tidak diberi makanan yang lain, tiap harinya memang makan kotoran manusia itu, gemuk-gemuk memang, bagus-bagus, ya, tapi ya halalnya memang halal itu, tapi bisa menyebabkan adanya bakteri yang akan membahayakan. Oleh sebab itu ya seyogyanya lele itu ya diberi misalnya ya makanan yang sudah disediakan di pasar-pasar itu, atau bisa ya misalnya daun tales dan seterusnya. Kemudian untuk membentuk generasi yang berikutnya lagi, jangan lupa ASI, air susu ibu, ya. Ini kita berikan berapa? 2 tahun kalau menurut Al-Quran. Coba kita lihat Luqman ayat 13, wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Jadi susu ibu itu yang bagus sudah 2 tahun, bukan baru sebulan lantas dipisahkan kemudian dicarikan susu sapi misalnya, tidak. Kemudian tambah lagi yaitu eksklusif ASI atau susu ibu yang eksklusif itu maksudnya adalah selama ya setengah tahun anak ini tidak diberi makan yang lain kecuali ya, air susu ibu saja. Ini yang dinamakan susu eksklusif. Kemudian yang lain diberilah makanan yang bergizi dan bermanfaat, karena yang namanya makanan bermanfaat itu adalah baik untuk dikonsumsi dalam tubuh. Misalnya saja tempe, tahu, telur, sayuran, buah-buahan itu bagus sekali dalam perkembangan berikutnya. Kemudian yang lain, ya, kita jaga kebersihan. Kita jaga kebersihan. Islam sangat menghargai kebersihan. Buktinya kita lihat fikhus sunnah, buluhul marom, ya,
yang babut toharoh atau an-nadhofah, tentang kebersihan itu selalu bahasanya adalah yang di atas. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kebersihan. Oleh sebab itu misalnya kalau zaman dahulu ya, kita lihat di desa-desa, insya Allah sekarang sudah tidak ada, seandainya ada ya tinggal sedikit. Itu kalau misalnya mesusi itu adalah mencuci beras itu ya. Kalau dulu dimasukkan dalam kolam, yang kolam ini ya untuk mandi, untuk minum, itu kurang bagus. Kedelai ya untuk tahu dan tempe bagus itu. Tapi kalau mencucinya, kalau istilah di desa atau mesusinya itu juga dimasukkan di dalam kolam, ya itu juga tidak bagus. Ya gitu. Jadi sekali lagi kebersihan marilah kita jaga sehingga nanti putra-putra kita di masa datang akan cerdas, sehat, bagus gitu ya. Ya, kebersihan yang lain saya pernah membaca di mana? Yang keadaannya hampir sama yaitu di Mesir sama Indonesia. Mesir itu menjadikan sungai itu di depan rumah. Itu suatu syarat bahwa sungainya adalah bagus dan bersih. Ya. Kemudian di Indonesia rata-rata yang namanya sungai itu selalu sungai selalu di belakang rumahnya. Ada kesan mendalam bahwa untuk membuang kotoran. Oleh sebab itu marilah mulai hari ini dan seterusnya kita jaga kebersihan juga ya, termasuk membuang sampah tidak sembarangan. Yaitu yang perlu sampaikan. Jadi kalau tadi termasuk hakul walidi tadi ya, kewajiban orang tua itu ada sibahah, ada renang, ada rumayah, manah. Itu agar anak-anak itu sehat, ya, sehat yang masa akan datang, pemikirannya, fisiknya juga sehat. Marilah sehingga nanti kader Islam yang akan datang itu menjadi kader-kader yang bagus. Saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.